Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Abdullah Aswaranas menyebut Ketum PDP Megawati Soekarnoputri menitipkan salam ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ditemui usai penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Gerindra, Menpan RB Abdullah Aswaranas mengatakan dirinya melapor ke Megawati terkait undangan Rapimnas Partai Gerindra serta menitipkan salam dan juga permohonan maaf karena tidak bisa hadir. Kemarin saya sebelum berangkat, Ibu menyampaikan salam hormat. Ya. Wah, ini ditodong semua. Ya. Jadi ketika kemarin ada undangan, kami lapor kepada beliau sebagai menteri, kami diundang oleh Pak Prabowo dan kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan